Baik, sementara itu pemain tengah Pahang Faizol Hussin tidak akan membenarkan sentimen kenegerian mempengaruhi aksinya di atas padang agar mampu beraksi cemerlang di pentas Final Piala Malaysia malam esok. Faizol antara pemain Pahang yang akan berdepan dengan cabaran paling hebat untuk Final Piala Malaysia kali ini. Apa tidaknya musuhnya di Bukit Jalil Sabtu ini adalah pasukan negeri kelahirannya Johor yang kini digelar Johor Darul Ta'zim. Sebagai pemain, Faizol bagaimanapun akui perlu bersikap profesional sekalipun terpaksa memusnahkan harapan JDT. Sentimen kita tolak tepi dulu lah sebab di sini saya mencari rezeki dan di sinilah majikan saya. So saya kena memberi sepenuhnya kepada sini di negeri Pahang ni. Pemain terbaik final Piala FA 2014 ini dijangka bergandingan dengan Azidan Sarudin untuk menjana bahagian tengah skuad Tok Gajah. Dan sudah pasti kepakarannya menerusi percubaan jarak jauh ditagih bagi misi pasukan Pahang mempertahankan kejuaraan. Ya, saya akan mengharapkan keajaiban lagi lah pada final kali ini. Saya ingin menjadikan gol dan menjuarai Piala Malaysia dua kali berturut-turut.